cinta yang kau tanam. Anjay. Romantisnya Rizky Billar demi Lesti berubah, malah sampai suka hal yang tak pernah ia suka. Kabar kedekatan aktor Rizky Billar dan penyanyi Lesti Kejora masih terus santer terdengar. Ternyata di tengah gosip kedekatan keduanya, kini terungkap perubahan yang terjadi pada diri Rizky Billar. Ya, sahabat Dinda Hau ini disebut berubah semenjak kenal dan dijodoh-jodohkan dengan Lesti Kejora. Pasalnya, nasib yang sama mempertemukan mereka di sebuah acara. Meski sama-sama ditinggal nikah, keduanya tampak bahagia dan tak berderai air mata. Justru, di pertemuan itu Rizky Billar dan Lesti Kejora saling berbalas lagu cinta hingga warganet langsung menjodohkan keduanya. Menariknya, hubungan Rizky dan Lesti yang juara dangdut di Akademi 2014 itu berlanjut hingga di belakang kamera. Anjay! Pada pertemuan kedua, Rizky langsung ngapel ke rumah dan bertemu ayah pelantun Kejora itu. Semua itu terdokumentasikan dalam kanal YouTube Lesti. Lantas bagaimana perasaan Rizky kembali bertemu dengan Lesti? Ya, senenglah karena nambah teman. Senang dimasakin sama Lesti dan disuapin dua kali, meski yang satu enggak sengaja, hehe, ujar Rizky. Ketika Lesti baca komen warganet yang mendoakan mereka berjodoh, Rizky dengan lugas mengamini itu. Berbeda dengan Lesti yang bilang tak tahu menahu soal hubungan mereka. Sedangkan Rizky malah bilang, kita let it flow aja, ngalir dan jalanin aja. Jodoh enggak ada yang tahu. Rupanya ada yang berubah dari seorang Rizky Billar saat mulai dekat dengan perempuan yang terkenal dengan cengkok khasnya itu. Tak lain adalah selera musik Rizky yang berbeda dari biasanya. Bahkan ibunda Rizky menyadari perubahan anak laki-lakinya itu. Buktinya kan kamu sekarang hobi nyanyi dangdut. Dulu enggak, dia Rizky sekarang senang lagu dangdut sejak dekat sama si Lesti. Kalau Rizky suka ya sudah, ujar ibu. Rizky mendukung sambil menahan tawa yang terekam tak sengaja dalam kanal YouTube Rizky. Dalam video bertajuk Kata Ibu Rizky Billar Lesti itu, Rizky sampai salah tingkah saat biduan melantunkan sebaik lirik lagu Terlena di ujung sambungan teleponnya. Sumpah, ibu bahagia mendapat menantu penyanyi dangdut, ujar sang ibu disambut wajah kaki Rizky hingga tak bisa berkata-kata. Nyanyi dangdut. Ibu jangan jadi korban Indosiar dong. Terus sekarang jadi tahu. Leslar, timpal Rizky yang tak henti-hentinya tertawa. Lalu bagaimana guys? Kalau kita lihat, ya pada sekarang ini, termasuk saat Billar launching lagunya ya, mengeluarkan lagu perdananya, single perdananya, ya ternyata Lesti asik ngepoin lagu Billar itu sampai-sampai dikatakan anjay oleh sahabatnya. Dari tatapan, ya body language-nya, ya itu menunjukkan bahwa mereka sedang memantaskan diri untuk bersatu. Lalu bagaimana kira-kira kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.